Agung, kalau pejabat hitam, enggak dengan saya, enggak mungkin ketemu Mbak Yunita. Terima kasih Pak Ketua. Alhamdulillah sudah sholat duhur ya nih teman-teman. Ini langsung mau cari makan saja. Oh iya, saya belum pakai jam tangan positif. Jam tangan positif ini bergaransi 1 tahun loh ini teman-teman. Yang pasti tahan air. Ini nanti pulangnya naik bis apa ya baiknya ya? Ya nanti kita nyetop aja dari Kota Arjo sini nanti. Pom bensin ini juga milik Sumber Alam ya ini teman-temannya. Nih. Sekarang kita cari makan di rumah makan MM Masakan Padang Jalan Diponegoro Kutoarjo. Yuk kita makan di sini saja sambil nunggu bis nanti ya tentunya ya. Selamat siang, Mbak. Makan sini saja. Minumnya es jeruk, tapi nanti tolong diambilkan ini ya, Pak. Apa? Ini cincang ya ini? Jeruknya apa sih? Oh ya, es teh. Kita ambilin cincang ini aja nanti. Es teh. Es teh. Iya. Es jeruk, tapi jeruknya kan habis. Es jeruknya kan habis ini, es teh aja. Ini kita makan masakan Padang ya ini ya. Ini. Jadi tidak harus ke Sumatera, masakan Padang itu juga ada di Kuto Arjo. Betul kan Bu ya? Iya, iya. Asli lah Bu. Asli? Padangnya mana? Solok. Solok, oh alhamdulillah nih. Di sini juga ada nasi Padang. Ini asli Solok. Pantesan di sini enak. Kemarin saya juga makan di sini. Ini makanya sekarang makan lagi di sini. Kita ambil kuahnya ya ini ya. Nah, ini kita kasih kuah. Mantap. Banyak juga ya porsi saya makan ya. Tapi enggak apa-apa. Kalau dari kejauhan kelihatan sedikit. Kita ambil. Nah, ini. Dengan cincang ini ya teman-teman. Nah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung saya nikmati ini ya teman-teman ya. Saya makan dulu. Saya skip dulu ya. Dengan cincang. Cincang ini daging sapi loh ini teman-teman. Ini daging sapi ini. Makan dulu ya, saya skip dulu nanti keburu ketinggalan bisnya nanti, kalau ketinggalan sampai rumah malam nanti saya. Oke, saya skip dulu. Alhamdulillah ini sudah selesai makan, kita cari tempat untuk nyetop bis ya. Kita cari tempat yang teduh untuk nyetop bis ke arah Jogja ya. Nanti nunggu bisnya yang dari arah sana ya teman-teman. Ini kita nunggu di sini. Nanti kita dapat bis apa? Biar kalian nggak penasaran kalau saya pulang ke Jogja itu, kalau kalian kemarin kan tanya ke Jogjanya naik apa? Ini biar kalian semuanya nggak penasaran, saya videokan saya waktu pulang dari ngawal bis ALS Nopin 326.
Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman semuanya, ini saya dapat bis Eka ini ya. Saya naik bis Eka dari Kutoarjo menuju ke kota Yogyakarta ini. Ini saya duduk di paling belakang ini. Ini sudah sampai di mendekati Purworejo ini ya teman-teman. Kalian semuanya biar tidak penasaran saya pulangnya naik apa, ini saya pulangnya naik bis EK. Tiket dari Kutoarjo ke Yogyakarta itu Rp50.000, dapat air mineral, klub, dan ada toilet. Nah ini bisnya ada toiletnya ya. Ini saya duduk di paling belakang ini teman-teman. Ini bis EK ini jurusan Surabaya Bumiayu ya. Bis cepat Bumiayu ini. Nah sekarang kita sudah sampai di Taman Pendowo Purworejo ini teman-teman nih. Sore ini bareng dengan ALS dengan bis EK jurusan Surabaya Bumiayu. Nah, ini. Oh, ada penumpang naik tuh. Dari Pendowo Purworejo. Dari Kutoarjo ke Yogyakarta itu sekitar 2 jam ya teman-teman ya. Jadi agak lumayan. Paling ini nanti saya sampai di Pul ALS maghrib ya mungkin ya. Oh ya, belum sampai maghrib, belum. Ini cuman mendung saja ternyata. Jadi ini baru jam 4 lebih 14. Jadi mungkin nanti ya sekitar jam 5-an setengah 6 lah paling nanti saya sampai di Pul ALS nanti. Jadi di bis EK ini nggak beli tiket ya, hanya tiketnya di atas atau di dalam kabin. Jadi kita bayar langsung, nggak usah beli tiket dulu. Sambil ngecas HP, HP saya juga habis baterainya ini. Saya cas aja nih. Nah, ini dilengkapi dengan tempat cas HP ini di atas nih. Di samping lower AC-nya ini. Nah, ini HP saya cas. Alhamdulillah nanti bisa terisi ini baterainya ini ya.
sudah sampai di Bul lagi tuh. Sampai di Terminal Giwangan Yogyakarta ya teman-teman ya. Alhamdulillah, ini saya mau persiapan turun. Alhamdulillah sampai Yogyakarta lagi. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Cek. Pak, beten Pak. Gak cepat. Nah ini Sugeng Rahayu juga, ini juga baru datang. Kita langsung ke Bul yuk. Alhamdulillah sudah mendarat kembali di kota Yogyakarta. Alhamdulillah tadi juga sudah sholat asar di Kutoarjo ya. Tadi saya sekalian nunggu sholat asar di Kutoarjo dan alhamdulillah sudah melaksanakan, dan ini saya sudah tiba kembali di Terminal Giwangan Yogyakarta. Ini jam 5:30 ini teman-teman. Sambil minum aqua. Nah. Kok aqua toh? Klub. Orang Jawa itu semuanya namanya aqua ya, seperti saya itu ya. Padahal ini klub ya. Air mineral. Nah, gitu saja. Minum air mineral. Kita seruput. Alhamdulillah, segernya. Tetap bersyukur untuk hari ini. Dan besok pagi kita nge-vlog lagi, balik lagi ke Bul ALS Yogyakarta. Untuk teman-teman YouTuber semuanya, selamat sore, doa terbaik untuk kalian semuanya. Di sini sudah bersama Pak Parinduri. Di sini ada ALS Nopin 311 ya ini ya. Semoga besok pagi banyak sewanya, banyak paketnya menuju ke Pulau Sumatera. Dan alhamdulillah di sini juga ada Pak Parinduri sedang ngobrol bersama Pak Agus dan Om saya ini. Bis maju lancar tadi ya. Oh, ternyata Pak Agus nonton. Ini bermesin Hino RD. Nonton YouTube juga ini sama Pak Parinduri. Nah, Pak Parinduri, tadi ada yang minta nomor telepon dan ada yang donasi untuk Pak Parinduri loh Pak, ini Pak. Nanti besok saya serahkan kepada Pak Parinduri. Terima kasih. Oke teman-teman, demikian video dari Bul ALS Yogyakarta. Karena ini sudah azan maghrib, saya akhiri dulu videonya. Dan saya juga mau melaksanakan sholat maghrib.
kita lanjut besok pagi. Pokoknya panteng terus di channel Rafa Farah Family. Oke teman-teman, bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan juga subscribe tentunya. Dan bila ada salah, salah ucap, kata, atau mungkin ada salah ucap saya, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta, berhatinya Manhuras.